Songkel. Di ulti akai kampret kita, guys. Set tidak bisa. Yo guys, ada baiknya sebelum kalian nonton, kalian subscribe dulu channel gua. Habis itu dinyalain tombol loncengnya. Biar kalian tahu kalau gua buat video dan mendukung gua untuk lebih berkembang lagi. Oke, thank you guys. Lanjut. Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel Bagas Cahya Anjay. Oke guys, kali ini gua mau buat video yang kalian tunggu-tunggu, yaitu link meta biasa gitu kan, link di mid terus berdua doang gitu kan kalian maunya. Tapi ya udahlah gua buatin gitu. Sebenarnya sih bagusan hyper carry guys, cuman karena kalian banyak yang request kalau apa mid aja, mid berdua gitu, soalnya kalian banyak yang solo rengkat gitu kan. Jadi oke, gue buatin guys langsung. Oke, di sini gue mau pamer dulu guys. Di sini gue main link menang 4 kali tadi ya, tadi malam. Gue ketemu siapa guys? Kalian tebak guys? Pakai Cloud gue ketemunya, anjir, bukan pakai link. Ketemu Bambi guys, Bambi Evo CCG mantan. Gue iniin 9 menit. Pamer gitu kan, padahal gue cupu, cuma digendong gitu. Oke, Indonesia nomor 3 link. Dan kalian masih banyak juga yang nanyain tentang link nih. Di sini assassin, terus emblemnya apa, lari tengah sama kiri. Udah ini ya, kalian ini ya, screenshot. Terus battle spell-nya retry karena biar buff kalian gak dicuri gitu. Udahlah pokoknya, build link gua tuh kayak gini guys, persis masih sama main kemarin, cuman bedanya gua ganti sepatu ini guys, sepatu magical defense. Terus kalian kalau tergantung nih ya, kalian misalnya mau beli Blade of Deftesis itu beli aja, serah kalian. Kalian kalau mau Blade of Deftesis, kalau kalian mau Wind Talker, serah kalian. Kalian nyamannya apa? Kalau masalah build tuh sebenarnya enak masing-masing guys ya, bukan tergantung ini kalian. Misalnya gue Indonesia 3 link tapi kalian gak nyaman sama build gua, ya jangan gitu. Jadi serah kalian aja kalau build sebenarnya. Cuman kalau gua enakan pakai Wind Talker karena lari gua nambah cepet juga sama attack speed itu guys. Oke, kita langsung ke gameplaynya aja ya. Let's go. Oke guys, di sini kita udah di gameplaynya. Lawan kita tuh Aldous, Akai, Cecilion, Esmeralda sama si Kari. Nah, di sini gua main klasik by the way guys ya. Karena kalau ranked main gak hyper carry itu agak susah. Jadi gua di sini klasik dan mencoba untuk main meta biasa gitu. Oke guys, di sini udah welcome to Mobile Legend gitu kan. Oke. Kita kayak biasa ya, kalau ngelain pakai link tuh kalian harus apa, clear mid-nya dulu guys. Oh ya, BTW ini gua video udah sebelum ini ya, sebelum ada update yang terbaru di buff link. Jadi nanti gua bakal buat video lagi tentang link di buff tuh makin enak apa gimana gitu, ntar gua buat videonya guys. Ini gua buatnya sebelum main tank ya, sebelum update baru. Jadi linknya di sini masih belum terlalu bagus ya, belum di-buff gua gitulah. Oke, pertama-tama kalau kalian main meta biasa link ya udah pasti clear mid dulu, habis clear mid ambil blue buff guys. Nah, di sini karena musuhnya dari sekarat gua mau datang tapi udah dimakan duluan sama musuh. Jadi udahlah, kita clear mid lagi. Nah, di sini mumpung buff biru dia belum diambil gitu kan, kita ambil buff biru dia. Set. Mantap. Nah, ada level 4 di sini. Nah, itulah guys, kalau istilahnya misalnya itu buff biru kita, terus kita nggak pakai retry main link. Buff biru kita auto ambil guys. Soalnya retry itu agak berguna, bukan agak berguna, emang berguna banget cuy. Main link pakai retry itu wajib banget, soalnya kalau link nggak ada buff biru, mati gitu. Energinya boros. Gue udah ngomong berapa kali ya, kayak gitu. Gue udah ngingetin terus. Jadi retry kalian siapin buat ambil buff biru guys. Siap-siapin retry terus aja. Jangan buat creep gitu, jangan buat jungle. Pokoknya benar-benar buat buff biru. Kalau kalian takut tadi steal kan. Cuman kalau emang kebutuhan aja sih guys itu mah. Kalau emang butuh di retry ya retry. Kalau kalian mau clear apa, retry. Cuman kalau bisa, kalau ada buff biru sisain. Kalau buff biru mau muncul, sisain retrynya. Oke, sini udah ngegeng aja sih. Nggak terlalu beda jauh sebenarnya sama meta hyper carry.
Cuman di sini ya roamingnya lebih cepat aja kali ya kalau meta biasa, soalnya nggak butuh nge-clear apa, nggak butuh ngambil dua buff, jadi yang ngageng-ngageng terus aja pokoknya. Nah, di sini gua hampir mati, tapi nggak mati, hampir mati tapi nggak mati. Hiu. Oke, langsung pakai magic shoes di sini gua. Karena di sini main klasik guys ya, sebenarnya build ini juga sih kondisional apa? Sesuai kondisi musuh, sesuai kondisi tim, itu tuh terserah kalian sebenarnya. Kalau kata teman kalian apa musuh kalian banyak CC-nya, crowd control-nya, kalian bisa make sepatu yang anti magic itu guys. Pokoknya ya kondisional ya kalau masalah build, jangan terlalu bergantung sama orang. Senyaman kalian aja buildnya kayak gimana enaknya. Gitu. Nah, sini nge-gank lagi guys langsung. Dia flicker, kita ulti. Shred. Nah, wih, enggak ambil. Nah, terus banyak juga di kalian yang nanya itu skill 2-nya diambil atau enggak gitu. Kalian ngomong apa nanyanya itu mulu. Ya, diambil guys. Jadi kalau kalian ulti tuh ada 4 pedang, 4 pedangnya itu diambil. Nah, itu kalian kira-kirain aja tuh ya. Tangan kalian harus cepat tuh. Shred. Otomatis guys musuh udah sakit. Nah, di sini mereka berempat rame banget cuy. Udah lah ya. Dimasukin Angela. Tapi gua enggak ada ulti. Agak riskan sih kalau apa pakai link enggak ada ulti terus maju. Jadi gua nahan dulu sampai ada ulti. Nah, di sini udah ada ulti langsung bam. Meninggal. Meninggoy trek. Nah, double kill langsung dicucuk cuy. Nah, gitu guys. Jadi ya sebenarnya enak juga main link meta biasa, cuman enggak enaknya ya agak miskin aja sih guys, selama lumayan lama farmingnya. Lumayan lama farmingnya aja ya. Sebenarnya enak-enak aja sih. Oke, langsung turtle di sini. Mantap. Sini Cecilia ngomong klasik yang mengerikan. Di sini gua nungguin Aldosnya. Aldosnya muncul guys. Langsung bantai. Nah, set, bam. Set, woi gak ambil. Kadang gue suka kayak gitu juga guys, jadi walaupun gue supreme juga gue gak mungkin gak ngelakuin kesalahan ya, itu udah sering banget gue kayak gitu anjir, gak ambil pedangnya kalau skill 2. Lagi ulti. Oke, ambil buff biru lagi. Nah, di sini kurangnya meta biasa juga stuck jungle-nya lama banget guys penuhnya. Jadi kalian jungle kan bagi-bagi ya sama MM ya, otomatis kalau kalian main meta biasa tuh. Jadi kayak gitu, jungle kita, stuck jungle kita agak lumayan lama nyarinya. Oke. Farming laning kayak biasa. Nah, di sini udah jadi endless battle. Sabar dulu, santuy. Dia mau ambil buff biru di situ karinya. Kita pantengin dulu. Oh, masuk kita langsung, tapi dia dapat tapi mati, percuma dapat kalau mati, percuma hidup walaupun tak berguna. Mati Kawakai. 8 mati 0 cuy, langsung cuy. Mana ya? Skor sementara 16-3 gitu kan. Aduh, cuy, sulit itu mah. Nah, di sini ada enaknya juga ya sebenarnya kalau main meta biasa tuh, jadi kalau kalian gak jadi nih, misalnya kalian nggak terlalu bagus mainnya istilahnya lah ya, terus habis itu MM kalian bagus mainnya, jadi kalian digendong gitu sama yang kalau hyper carry kan kalian benar-benar harus bagus gitu sendirian, soalnya yang nge carry tuh kalian gitu. Jadi enaknya kalau meta biasa kayak gitu kali ya, kalau kalian gak jadi MM kalian ini apa ngegendong. Oke, di sini udah legendary Esmeralda kill 10 mati 0 cuy, gila. Nah, terus kalau ada creep kayak gini ada kesempatan ngambil creep terus farming dikit langsung aja cuy, ambil cuy. Kalian clear lane sekaya mungkin gitu. Oke, ketiga endless item ketiga gua udah jadi tadi, endless battle, sepatu sama jungle. Item keempatnya langsung BOD. Nah, di sini ambil turtle langsung, tapi kalian siapa yang suka kayak gini, kalau lagi mau ke turtle malah tusuknya ke si itunya Little Wanderer, kampret. Di sini maniac MM-nya gue digendong guys. Ally has slain the turtle.
set. Ya gitulah ya, kurang lebih ya. Landingnya yang penting beda-beda landingnya aja sih kalau main solo sama hyper tuh. Kalau solo lebih ke arah ngegeng terus, kalau hyper lebih ke arah banyak farmingnya. Gitu guys kira-kira. Set. Sorry MM. Bam. Tapi di sini kena stun, dihajar, nggak bisa gerak cuy gua cuy, itu nge-lag. Oke, di sini kita udah hidup kembali seperti sedia kala, udah sehat walafiat. Nah, di sini SM-nya sendiri, maju langsung. Set, gila cuy, nggak ada buff cuy, tapi maju-maju kayak orang gila cuy, gila. Oke, kita langsung retreat aja. Ini cuy, cuy. Di sini one-one-nya di ulti Akai, jadi Akainya udah nge-ulti. Di sini gua udah bisa masuk sebenarnya. Langsung ya masuk set. Set. Masuk Pak Eko. Di sini gua di ke apa? Ke gua bingung guys mau ngomong apa guys. Gua udah lama enggak buat video asli. Kejepit di situ gua tuh apa? Di dalam gitu guys, enggak bisa keluar. Apa sih namanya udahlah ya. Bingung sendiri anjir. Oke langsung aja. Udah sakit ya Aldous sama ini. Ulti lagi. Aldous meninggoy. Gak keambil pedangnya. Karena kayak gitu skill 2 nya gak keambil juga pedangnya kampret. Nah langsung ya. Langsung aja ambil blue buff lawan. Oke udah lumayan sakit ya damage-nya. Udah sakit bukan lumayan lagi. Langsung maju 1 lawan 5. Estolon 3. Tongkel. Di ulti Akai kampret kita guys. Set tidak bisa. Set. Gila jago banget cuy dari bawah dari mid tengah apa base musuh sampai ke lord gitu kan. Ngindarin tower. Jago ketulan gitu. Udahlah. Canda-canda kasih noob guys. Nah, di sini karinya WON makanya gua tunggu sampai WON-nya. Udahan, langsung tusuk lagi gitu boy. Aduh tank apa cuy rasa kayak gitu cuy. Aduh masa tank dipukulin Link gitu sih. Set. Woi ngablu kita ngablu guys. Set. Boy, jago betul gitu boy. Nah di sini kabur lagi. Nah kalian kalau mau ngisi buff Link tuh ngisi darah Link sebenarnya kalian ambil jungle aja guys, karena dari jungle kalian tuh kalian kalau bunuh creep dapat darah lumayan banyak, jadi enak. Kalau kalian ngandelin dari musuh gitu nggak bisa guys, karena Link nggak terlalu ada left heal-nya, cuman dari endless battle doang, jadi nyari darahnya dari jungle. Set. Nah di sini kita langsung end aja gitu boy, karena udah 10 menit kelamaan nanti kalian bosen nunggu. Oke di sini gamenya udah selesai cuy, jadi kurang lebih kayak gitu guys ya. Sabar nunggu. Nah kurang lebih kayak gitu guys nih build gua nih ya. Kalian kalau buat yang nanya-nanya build gua nih kayak gini, ini situasional oke. Kurang lebih kayak gitu. Kalau solo tuh lebih ke arah main safety sama main ini aja guys, sering-sering roam gitu guys. Kalau kita main hyper carry kan biasanya kita ini ya fokus sama farming sama ngambil stack jungle doang. Ini kalau main ini kita lebih gampang gitu guys ininya apa zoning ke lawan. Oke, jadi thank you buat kalian yang udah mau nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe guys. Dan jangan lupa jaga kesehatan selalu, karena ini lagi musim corona cuy. Nggak kelar-kelar, kampret, anjing. Udah pokoknya jaga kesehatan kalian ya. Thank you guys, jangan lupa subscribe. Bye-bye. Thank you, bye-bye.